Saya tidak perasan rakan saya senator yang menjawab soalan ini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah di atas kemenangan beliau semalam atau dua hari lepas dipilih sebagai ketua armada se-Malaysia. Ini serius. I wish him all the best and his new team all the best in his future pursuits. Dengan izin yang speaker. Senator, saya ingin bangkitkan dua perkara. Kalau lawan MUA boleh tentu menang lagi. Saya ingin bangkitkan dua perkara. Pertama sekali, seperti yang yang berhormat senator tekankan tadi, kita menggerakkan usaha undi 18 ini bersama. Tetapi kita juga ingin memastikan bahawa penyaluran maklumat itu adil dan anak muda di seluruh Malaysia bebas menyuarakan pendapat mereka. Apa pandangan senator apabila Kementerian Pendidikan berkata bahawa, Pendidikan Tinggi berkata bahawa pemansuhan atau pindaan AUKU itu tidak akan diberikan, tidak akan dilakukan atau dilaksanakan lagi sekali, yang bermaksud bahawa anak-anak muda yang ingin bersuara di dalam dan juga di luar Malaysia akan disekat. Ya, critical thinking akan disekat. Saya agak yakin senator sendiri tahu, kerana sebelum pilihan raya apabila senator pergi ke luar negara untuk belajar, ada sekatan-sekatan tersendiri apabila anak muda ingin bersuara berkenaan isu-isu politik, isu-isu negara. Sebagaimana kita ingin melaksanakan undi 18 dan membawa kesedaran politik apabila suara anak muda itu disekat di dalam dan juga di luar negara. Apa pandangan senator? Terima kasih. Terima kasih, Mua. Sila timbalan, Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat Mua, sahabat saya. Pertamanya, ini soalan yang berkaitan mungkin lebih relevan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Walau bagaimanapun, izinkan saya memberi penerangan ringkas berhubung dengan komitmen Kementerian Pendidikan Sukan dalam soal kita membantu meningkatkan kadar literasi politik di kalangan anak muda. Dalam pelan Hala Tuju RMK 12, KBS sebagai agensi peneraju kumpulan fokus 5, literasi perlembagaan dan etos bangsa di bawah Kumpulan Kerja Teknikal Perbuatan Nasional. Dan program-program oleh Kementerian turut bertujuan meningkatkan literasi politik. Namun begitu, ia bebas atau dengan izin unbiased daripada pengaruh politik kepartian. Ini Yang Berhormat MUA pun maklum. Kita menekankan sepanjang program yang kita buat di KBS berhubung dengan rukun negara yang kita baru sambut 50 tahun. Dia punya annual ataupun sejarahnya. Dan ini menjadi penekanan kami dalam membantu meningkatkan kesedaran politik dan pemikiran kritis tentang Undi 18. Jadi insyaAllah kita akan bantu lebih lanjut dalam kerjasama rentas kementerian berhubung soal-soal yang lain dalam meningkatkan kematangan politik anak muda. Senator, saya faham bahawa AUKU mungkin bukan di bawah KBS. Tapi KBS bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dalam usaha untuk meminda AUKU. Adakah KBS akan mendesak atau akan memberi? Soalan kedua ni. Ini cukuplah. Ini wah, cukuplah muas. Satu soalan saja saya bagi. Ya. Mungkin. Ya. Cukuplah muas. Dan bersuara ini bukan berceramah lah. Saya bagi 30 saat. Timbalan Menteri mengulas. Sila. Yang Mua-Mua, saya memberi jaminan akan membantu meningkatkan kerjasama dengan kementerian-kementerian lain untuk kita memahami kepentingan kita meningkatkan penyertaan anak muda dalam politik, biarpun sama ada AUKU dipindah atau tidak. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Jawatan Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Pontian. Tiga kali bangun. Simas, beliau. Sudah berapa kali bangun, Yang Pertua. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya kira antara pengetahuan perihal demokrasi dan kenegaraan yang perlu diketahui oleh anak-anak muda ini ialah termasuk mendaftar sebagai pengundi. Saya ingin tahu antara umur 18 ke 21 itu berapakah jumlah yang sepatutnya mendaftar menjadi pengundi, dan seterusnya apakah tumpuan Kementerian Belia dan Sukan untuk memastikan pendidikan dan kemahiran tinggi kepada anak-anak muda supaya mereka tidak mengalami ketika COVID-19 ini menganggur dan tiada pekerjaan. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri, satu minit. Mengikut unjuran SPR, perubahan umur layak mengundi daripada umur 21 ke 18 tahun akan menjadikan seramai 7.8 juta pengundi baru menjelang tahun 2023. Dan butiran berjalan lanjut, kami akan jawab secara bertulis
Untuk makluman yang berhormat Pontian, seperti saya dah ulang beberapa kali dalam Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Belia Sukan sedang melaksanakan beberapa program-program penting untuk memastikan anak muda tidak terpinggir daripada arus kita ingin menambahkan pekerjaan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Antara inisiatif penting yang baru dilancarkan ialah Skim Perantisan Nasional, yang mana kita bekerjasama dengan kementerian-kementerian seperti Kementerian Kerja Raya, Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Sumber Manusia, bagaimana kita dapat menambahkan peluang perantisan di kalangan anak muda yang terlibat sama ada dalam GLC tempatan maupun syarikat multinasional di luar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik.